Apa kita boleh makan sembelihan orang Yahudi? Ya boleh. Ya, sembelihan orang Yahudi boleh dimakan. Allah yang menghalalkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan mereka halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi tidak mengapa Yahudi kalau dia pasang produk halal, enggak apa-apa. Yahudi kalau tidak makan babi, yang penting bukan babi dan anjing, tidak mengapa kita makan karena mereka juga ketat. Ya. Ketat. Allah alam bisawab. Saya pernah bilang sama kawan-kawan yang tinggal di sebagian kota Eropa, kan tidak apa-apa kalian makan sembelihan orang-orang Yahudi Nasrani. Kata mereka, Ustaz, yang masalahnya mereka banyak yang ateis. KTP-nya Nasrani tapi apa? Ateis. Gitu, waduh, repot juga kalau begitu kalau ateis. Seandainya Nasrani Yahudi tidak apa-apa, tapi banyak sekarang orang Eropa yang mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka malas pergi ke gereja, mereka tidak beribadah. Sehingga akhirnya mereka larinya kepada ateis. Yang dapat hidayah lari ke Islam, sebagian mereka lari menjadi ateis. Itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman.